Saya dilahirkan di Kedah, Gurun Kedah. Dibesarkan di sekolah apa semua di Kedah. Kecuali selepas SPM itu saya datang sini untuk sambung belajar di apa di Universiti Teknologi Malaysia sini. Untuk kes-kes poli ini sejak 1988. Saya bermula 1988 apabila diminta oleh polis daripada Bukit Aman untuk kita draw untuk lukis wajah suspek. Saya pernah buat wajah rompak ataupun penyamun, pecolek, kerogol dan juga kes-kes yang berat sikit macam bom. Bila makcik tuan punya barang ni yang kena rompak ni, dia bangun pagi tengok van yang dia meniaga tu, barang dalam van tu semua clear, hilang. So dia tak tahu nak macam mana, dia buat report polis, polis pun tak boleh nak ni. So dia pergi jumpa satu bomoh di Taiping, kan. Melalui bomoh tu dia keluar satu carbon muka dua orang wajah perompak tu, tapi tak clear. So polis tak boleh nak cam carbon tu. Jumpa saya lukis balik daripada carbon tu yang pihak polis tak nampak, tapi saya boleh nampak daripada carbon line saja tu. Saya draw balik budak perempuan yang kena logo ni, dia kena logo, dia jumpa lelaki ni dua kali saja dan dia tak pernah dapat foto. Dia hanya cam dan ingat wajah lelaki ni. So bila dia bersalin tu, dia punya parent tu datang jumpa saya, bawa pergi ke Kajang. Saya draw daripada apa yang dia cerita tu, wajah dua kali dia jumpa tu kan, dengan daripada wajah baby tu lah. Dalam masa 3 jam saya dapat wajah lelaki tu. Mangsa of course lah, masa tu rupa dia, wajah dia tu terlalu sedih, terlalu ni, dan dia pun dalam keadaan macam trauma kan. Trauma satu, dia tak dapat jumpa balik lelaki tu. Lepas tu dia bersalin dalam keadaan bukan di hospital, dia bersalin sini di rumah. Balik baru makcik dia tengok dah bersalin, baru bawa ke hospital. Bila hospital tu baru jadi kes tu, kes polis lah. Seorang budak perempuan ni, bukan budak lah, dia 20-an perempuan ni, kena colik. Saya tak ingat apa kes lah. Jadi yang colik dia ni 3 orang. Dia orang bawa pergi satu tempat. Hari yang keberapa tu dia terlepas lari. Selepas lari dia pergi balai polis Travers ke, saya dengar Bukit Aman macam tu, dia pergi buat report. So sekarang ni masa tu polis buat photo feed kan, forensik dia buat photo feed, tak dapat. So kita feed air lain, dia datang. So kita lukis dalam masa beberapa jam tu, penjolek pertama dapat, penjolek kedua dapat, penjolek ketiga pun dapat. Dia ada satu perasaan yang marah dia, dan dia nak sangat penjolek itu kena tangkap. Dia bercerita dulu, saya akan write down, saya ambil info yang dia bagi tu. Itu cara yang dia cerita melalui transfer daripada otak dia ke otak saya lah, apa gambaran yang sebenar. Tapi yang cerita tu hanya dari segi fizikal, orang tu badan macam mana, tinggi ke rendah ke. Lebih tepat lagi raut wajah yang sebenar orang tu. Itu yang kita kena tackle daripada yang dia dalam mind dia tu kan. Kita forensik, okay, hidung dia tu mancung. So dia ambil hidung mancung letak. Mata dia macam ni, bulat kan misalnya kata kan. So boleh ambil mata bulat letak. So mulut sekian-sekian macam ni, panjang ke lebar ke letak. So bila letak dah, raut wajah dah buat. Okay, raut wajah katalah dia shape dia panjang ke lebar ke. So dia orang letak. So bila tengok keseluruhan dia kata tak sama, masih tak sama. Ada benda-benda yang kita kena tambah untuk jadikan sama. So yang tu biasanya pelukis tahu lah. Sebab pelukis buat portrait ni dia lebih tahu benda tu.